Sarangnya ada di tas. Aduh, itu guys. Sarangnya, guys. Cili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Pada pagi hari ini saya pulang bersama teman saya lagi ini. Ini habis pulang kerja ini dari luar kota. Kami pulang, bisa pulang bersama itu kalau dia ada di rumah. Biasanya kerja, biasanya kerja. Ya, kalau enggak kerja, biasanya kerja ya enggak bisa gitu. Dia kan kerja apa ki? Ikut orang. Ikut orang ya. Orangnya kemana ya dia ikutin. Nah, hari ini kita agak bahas itu, kita akan pulang pulang di tempat yang sama ya, jadi ceritanya begini guys, jadi sekitar 2 minggu yang lalu kita akan pulang di area sini itu, kita pulang menemukan sarang kutilang. Loh, anaknya 3 guys, anaknya 3. Sebenarnya pada saat itu kami menemukan sebuah sarang yang belum jadi, tapi enggak saya rekam. Ya waktu itu ini apa? Belum jadi ya. Buat apa direkam itu? Pikiran saya itu. Ternyata sarang itu jadi, kemudian ditempati. Nah, sekarang ini ada kabar apa ya? Kabar duka. Kabar duka apa ya? Kabar tak menyenangkan lah, menyenangkan. Tak menyenangkan sekali guys. Jadi kemarin ini dia memantaunya sekali lagi. Ternyata ada hal yang sangat mengejutkan sekali, mengagetkan dan juga sekaligus apa ya, mengesalkan. Kira-kira apa itu? Langsung sajalah kita cek ke lokasinya. Oke, ayo. Oke, guys, jadi sarang yang akan kita pantau adalah sebuah sarang cendendet. Iya, yeah. Cendendet. Ini memang lagi musimnya ini. Musim lawa. Ya. Mau masuk. Mau masuk musimnya cendendet berkembang biak. Jadi ini pertama di lokasi ini, tapi ada hal yang sangat apa, mengesankan mengkhawatirkan memangkalkan. Ya, jadi sarang burung cendet tersebut itu bukan cendet isinya, tapi burung parasit. Burung penyusup. Jadi harus kita amankan. Jadi wes, boh. Ini untuk kesekian kalinya ini. Kita tidak panen burung cendet. Tapi malah panen anakan kedasi. Nah, ini guys, kita sudah sampai ini. Ini pohonnya. Di atas sana sarangnya. Sarangnya di atas sana. Biar bro. Jadi kemarin sore ini dipantau. Ternyata yang awalnya telur cendet jadi malah sekarang kedasi. Kemarin sore atasnya kedasi. Itu suatu hal yang sangat apa, menyakitkan hati. Sakit hati ini sih. Untuk kesekian kalinya kita enggak pernah panen cendet di sini. Selalu kedasi. Kedasi isinya. Memang banyak sekali sih di sini itu populasi kedasi itu. Bahkan mungkin populasi cendet itu kalah jumlahnya. Masih banyakkan burung kedasi. Oke guys, langsung kita panjat, kita pantau. Saya juga penasaran ini. Ayo. Oke guys, kita akan panjat pohonnya. Ini teman saya yang akan manjat duluan. Nanti saya nyusul nanti ya. Sarangnya ada di tas. Aduh, itu guys.
sarangnya, guys. Orang kita di. Iya. Orang kita ketutupan. Wes, nunggu nasi, tak nyusul lagu. Oke, guys, saya pancet juga, guys. Mau sedeng penak wes. Cilik. Oke, guys, ini saya sudah di atas. Loh, ini manjatnya agak susah tadi ini. Nah, kita sudah di atas ini. Itu sarangnya. Loh. Bunyi-bunyi. Loh, kurung suara ya. Cicit, cicit, cicit. Itu anakan kedasi, guys. Jadi benar masih ada anakannya di dalam. Soalnya tadi sore baru dipantau itu. Ya awalnya sih senang, soalnya wah ini waktunya panen anakan cendet. Anakan cendet. Nah, ternyata malah zong, malah isinya burung penyusup. Dan kita juga sudah terlambat ini, soalnya di dalam sarang itu anaknya sudah besar. Anaknya sudah besar dan tidak ada lagi anakan cendet di dalamnya, alias cuma ada satu doang anakan kedasi itu saja. Dan ini mungkin kemungkinan saudara-saudaranya sudah dibuang semua sih ini. Wah. Oke, guys, langsung kita pantau. Nah, itu sarangnya. Wes. Wes. Oke, guys, kita akan inceng anakan burung kedasinya di sarang burung cendet ini. Burung penyusup Zionis. Wah wah wah. Bahaya ini. Ini sik sik. Tak golek nggon sing penak sik. Betul. Ya gitu. Leru wis iki. Ah ketok. Apa nang dhuwur kono kuwi nak? Mangkrik-mangkrik itu kuno. Udah tentu. Oga, kuat. Kuat kuat pun. Icu gak awam. Masih nengah yes. Gak apa tadi. Nah ini guys sarangnya guys. Lo. Wah 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 wah. Lo. Gigi sih. Lo. Ya Allah. Ya Allah. Nah ini guys sarangnya, sarang burung cendet yang ternyata sudah dibajak oleh burung Zionis. burung kedasi guys, kita ambil guys kedasinya guys. Loh. Loh. Astagfirullah. Loh. Wow, sudah ini mungkin sudah 4 harian nih. Soalnya bulunya, bulu jarumnya sudah tumbuh. Wah, piye bro? Bawa pulang saja. Sik, sik. Angin kenceng. Lain. Sik, sik. Bawa pulang ya. Sik, sik. Anginnya kenceng, guys. Biut, biut. Ya, beginilah guys kondisi anak kedasih yang saya temukan di sarang cendet ini. Ini kondisinya sudah mulai tumbuh bulu dan mungkin ini sudah umur 4-5 hari. Wah wah wah. Kasihan ini sarang cendetnya dibajak oleh anak kedasi. Dan yang lebih saya sesalkan lagi, kok gak kemarin-kemarin saya selamatkan. Soalnya di sini
di dalam sarang ini cuma ada anakan kedasi saja, guys. Saudara-saudara tirinya itu sudah hilang semua. Kemungkinan ya sudah dibuang sama anak kedasi ini. Sungguh sangat disayangkan sekali ya. Oke, guys, ini kita ambil soalnya ini sudah hujan ini loh. Sudah mulai gerimis, makanya kita ambil saja. Jadi kita nggak jadi merekam indukannya di sarang. Soalnya ini hujan ini. Nanti kalau kita kembali ke sini sore-sore juga nggak mungkin, soalnya licin. Jadi ini terpaksa kita ambil saja ini. Oke, guys, kita bawa pulang. Ini akan dirawat sama teman saya ini. Jadi lagi-lagi kita menemukan burung kedasi yang ada di sarang burung cendet. Dan ini yang lebih menjengkelkannya lagi, ini bukan sekali dua kali sih, ini sudah hampir puluhan kali kita menemukan sarang burung cendet yang dihuni kedasi. Bahkan justru kita itu jarang sekali panen burung cendet di sini. Ya, ya Allah, jarang sekali. Soalnya berkali-kali kita menemukan kedasi. Ini sungguh sesuatu yang sangat apa ya, menyakitkan sih ini. Oke, guys, kita bawa pulang. A few moments later. Pas.